Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pengikut FB Pustaka Negeri Sarawak. Okay, saya Syazlina, fisioterapi, seni fisioterapi Climate Healthcare Sdn Bhd. Dan di samping saya, Linda Fuhad, seni fisioterapi daripada Nuflex Physio Sdn Bhd. Okay. Pada hari ini, kami berdua telah dijemput untuk memberi ceramah kepada kepada FB follower Pustaka Negeri Sarawak. So tajuk kami berdua pada hari ini adalah peningkatan usia dan masalah sakit sendi tulang dan otot warga emas. Okey. Hai Linda. Hai. Assalamualaikum semua. Kawan penonton semua. Okey. Kita selalu kalau kita perasanlah dekat media sosial kebanyakan perkara yang dibincangkan selalunya berkenaan dengan warga muda, kanak-kanak. Tetapi untuk warga emas ni kurang. Biasa kita panggil warga tua lah ataupun warga emas. Tapi okay, apa definisi warga emas sebenarnya ni? Sebenarnya warga emas ni adalah orang yang berusia 60 tahun dan ke atas, okay? Jadi biasanya orang yang dalam golongan usia sebegini sama ada mak ayah kita, datuk dan nenek kita ataupun orang yang lebih tua lah. Ataupun dikategorikan sebagai pesara lah. Sebab kebanyakan pesara berumur 60 tahun ke atas. Betul tak Syaz? Betul tu Linda. Okay, sebelum saya nak kupas dengan lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini. Okay, sebenarnya kita Pustaka Negeri Sarawak dia akan memberi hadiah istimewa kepada para penonton dengan syarat. Okay, tolong like FB Pustaka Negeri Sarawak. Kemudian share post ni and then follow dan komen. Okay, jadi 30 like, share and komen dekat kita punya ceramah hari ini. Okay, anda akan memenangi hadiah. Okay, daripada Pustaka Negeri Sarawak. Antara hadiah-hadiah tersebut adalah slipper kesihatan. Okay, dan kemudian kita ada insole. Okay, ataupun pelapik kaki. Okay, dan juga kita ada feet. Okay, fit kesihatan, okay, yang mana kita akan ajar cara exercise dan penggunaannya. Kita ada massage ball, okay. Kita ada massage ball, kita ada stocking compression, dan juga TheraBand, okay. So kepada yang baru saja menonton kita punya FB ceramah ni, sila like, share and comment. Okay? Okay, berbalik pada tajuk kita pada hari ini Linda. Okay, sebab dia warga emas. Okay, saya tengok dekat Kementerian Kesihatan punya portal. Okay, berdasarkan diorang punya portal ni, diorang ada tunjukkan statistik. Okay, statistik mengenai masalah kesihatan warga emas. Okay, kalau kita perasan, okay, bukan kita perasan ya, ini berdasarkan statistik portal Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, warga emas cenderung untuk mempunyai masalah tulang, sendi dan otot dalam 45 ke dalam 25 ke 50%. Ini dalam komuniti, maksudnya dalam masyarakat di sekitar kita lah. Manakala dekat pusat penjagaan warga emas ataupun pusat kebajikan, okay, dia statistik lagi tinggi, 45 ke 80%. Sebab kebanyakannya adalah warga emas. So jadi kebanyakan, jadi dia punya statistik sebenarnya agak tinggi. Okay. Jadi mungkin Linda boleh terangkan dekat kita punya penonton apa tu tulang, sendi, otot. Sebab kita tahu-tahu sakit berat. Jadi mungkin ada yang kurang jelas kan? Tulang, sendi, otot tu apa sebenarnya? Itulah. Kebanyakannya yang saya jumpa pun dia bagi tahu yang mereka menghadapi masalah tu apa, sakit-sakit sendi, urat-urat ataupun angin-angin. Sebenarnya salah ya tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ada perbezaan antara tiga benda ni lah. Tulang, otot dan sendi. Macam kita tahu tulang tu apa. Saya rasa para hadirin semua pun tahu tulang tu apa kan. Jadi tulang tu kita boleh nampak di tulang-tulang yang kita makan. So tulang, ataupun saya boleh tunjuklah kat sini apa tu tulang. Ni yang ada, saya ada sekarang ni adalah tulang kaki. Okay, ni adalah tulang. So jadi tulang ni fungsi dia adalah untuk struktur badan kita.
Sebagai contoh eh, yang saya boleh bagi di sini, kemah kita perlukan struktur yang kukuh ataupun tiang-tiang. So tulang ni adalah sebagai struktur ataupun tiang yang mengukuhkan badan kita. Tanpa tulang ni kita tak ada apa-apa. Kita cuma adalah daging saja ataupun lapisan luar saja. Jadi kita tak akan dapat bentuk sebagai seseorang manusia itu. Itu adalah tulang. Lembik je lah macam tahu kan. Okey, berbalik kepada tu otot. Apa tu otot? Otot adalah tisu yang sebenarnya meliputi ataupun menutupi tulang kita yang membantu penggerakan tulang itu, tulang tersebut. Okey. Jadi sebagai contoh ni adalah tulang, otot ya. Otot dia akan daripada tulang, dia akan melekat kat tulang dan akan meliputi struktur tulang tu untuk memudahkan penggerakan. Tapi otot kita ada banyak jenis. Ada yang panjang, melintang, pendek, berbentuk kipas. Berdasarkan badan-badan kita dan keperluan serta penggerakan badan kita lah. Okay. Dan lagi satu struktur yang ketiga yang ingin saya terangkan di sini adalah sendi. Okay, kebanyakannya pun diorang tak faham apa tu sendi. Cuma yang kita tahu bahu, leher, otot, lutut, kaki. Sebenarnya apa itu sendi? Okay, di sini saya nak terangkan sendi adalah perhubungan antara dua tulang atau lebih yang membantu melicinkan pergerakan. Okay, sebagai contoh tulang kaki di sini, anda nampak para hadirin. Okay, ini adalah tulang kaki, and then ini tulang tapak kaki. Di antara di sini adalah struktur yang dipanggil articular surface ataupun permukaan articulation, articular. Di antara ni adalah struktur yang kita panggil sebagai sendi. Jadi bila kita bergerak, sendi di sini akan membantu penggerakan atau untuk melicinkan penggerakan. Sebagai contoh yang saya boleh bagi tahu di sini sebagai contoh pintu lah. Engsel kita tu. Jadi bila kita buka pintu tu, di antara pintu dengan dinding tu kan ada engsel kan? Yang tu kita panggil sendi pintu. Nah, yang kadang-kadang berbunyi. Okey, sebenarnya pintu kita boleh dengar bunyi maksudnya permukaan itu tidak licin, betul tak? Mungkin karat lah, biasa karat. Tapi untuk manusia, kita tak akan rasa bunyi tu. Tapi kita akan rasa sakit ataupun rasa pergerakan kita terbatas ataupun rasa macam tidak selesa untuk melakukan aktiviti harian. Itulah sendi. Jadi kalau yang saya dapat simpulkan lah kat sini kan, sebenarnya tulang ni dia asas pergerakan, okey. Manakala sendi dan otot ni dia membantu anggota badan kita ni untuk bergerak dengan lebih mudah sebenarnya. Tadi dah terangkan apa tu tulang, sendi, otot. Jadi macam okey, sebab kita bincang pasal masalah. Okey, sebab kita tahu macam semakin meningkatnya usia, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Tapi berdasarkan macam kesihatan anggota badan, mungkin Rida boleh kongsilah apa masalah utama yang selalunya berlaku dalam kalangan warga emas. Okey. Ni berdasarkan statistik. Warga emas akan mempunyai banyak masalah yang berkaitan dengan bahu, okey, ataupun kita panggil sebagai frozen shoulder. Dalam bahasa Melayunya ialah bahu beku kan? Bahu beku. Ada orang panggil bahu keras. Tapi dia istilah yang sama. Destinasi yang samalah. Sebenarnya bahu beku ni ataupun frozen shoulder, dia adalah perkara yang agak biasa untuk warga-warga emas, especially terutamanya untuk warga-warga emas wanita. Sebab bukan seksis. Tapi ini adalah fakta yang akan saya terangkan nanti kenapa wanita lebih cenderung untuk mendapat masalah berkaitan sendi. Lelaki akan dapat juga, tapi dia punya peratusan agak rendah berbanding dengan wanita. Tapi ada sebabnya nanti. Perbezaanlah lelaki dengan wanita, kenapa mereka akan mendapat penyakit yang berkaitan sendi tapi berlainan tempat. Okay, jadi saya cakap pasal bahu kan? Bahu. Ya.
Okey, itu bahu untuk anggota atas jimbunan. Anggota atas lah yang selalu akan kita dapat. Untuk bahagian bawah yang selalu akan kita komplain ataupun kita bagi tahu pada doktor, bahu lutut. Masalah lutut tu ini perkara biasa. Sikit-sikit lutut. Siapa selalu yang pergi-pergi cakap, "Aih, nak solat susah, nak mencangkung susah, nak berkebun susah, nak berkebun susah." Yang susah sekali nak masuk tandas. Siapa tandas cangkung kat sini? Saya rasa majoriti lah. Majoriti warga Malaysia. Memang majoriti warga Malaysia. Memang dia tandas dia tandas cangkung. Tandas cangkung. Rumah saya pun tandas cangkung. Mak bapak saya pun dah bising. Tandas cangkung sakit lutut. Okay, saya akan terangkan apa masalah utama sakit lutut ni. Sakit lutut ni dahulu kala banyak terjadi pada wanita. Tapi sekarang disebabkan reformasi pekerjaan semua tu, lelaki, kaum lelaki pun akan dapat. Okey, jadi kiranya ini masalah utamalah. Kiranya yang paling dalam banyak-banyak sini kita jumpa jumpa bahu dengan sakit lutut. Sakit lutut. Ni dua sendi yang saya yang selalu bagi banyak masalah lah. Mungkin sebagai fizio pun, bagi saya pun memang ini adalah perkara biasa lah. Macam sakit bahu, sakit lutut ni perkara biasa. Tak kisahlah warga emas ke, warga muda ke. Tapi kalau warga emas ni, sangat senang kita nak jumpa tau. Okay, okay, kepada yang baru tengok kita punya ceramah, okay, tolong like, share dan komen, okay, sebab kita akan ada hadiah untuk 30 penonton pertama, okay, yang like, share dan komen. Okay, kemudian okay, soalan yang lain, macam tadi dah cakap pasal masalah utama. Tadi ada selit pasal kenapa wanita yang biasa sakit bahu kan, sakit lutut, ialah sebab kita akan perasan, kalau hari ni perasan, macam kebanyakan mak ayah kita, kebanyakan yang komplain pasal sakit sendiri ni, biasa mesti mak. Mak akan call, "Tak, sakit lutut." Itu bukan sakit, sebab mereka nak bermanja, ya, dia sebab. Sebab memang sebab masa muda kita akan dapat, mak ayah kita ni seorang yang sangat cergas. Okay? Tapi bila diorang dah meningkat usia, okay, kalau pada hadirin lah yang ada masih ada lagi mak ayah ataupun ini, okay, ataupun atuk, mungkin boleh perasan dia punya apa ni, kebanyakan banyak yang banyak merungut. Biasanya sama ada mak atau nini. Dia mesti mak Syaz yang merungut tu. Sebab tu dia komplain, dia nak meluahkan perasaan di dalam FB sekarang. Mungkin macam Nina boleh terangkan lah, kenapa biasa lebih ramai wanita yang ada masalah macam ni berbanding lelaki? Okay, ini berdasarkan research ataupun artikel-artikel yang diberikan. Kalau tuan-tuan dan para hadirin mempunyai maklumat yang lain, mungkin boleh share juga. Tapi di sini saya akan bagi tahulah apa yang research berkaitan yang terbaru yang mengatakan kenapa wanita adalah lebih cenderung untuk mendapat penyakit berkaitan sendi ataupun masalah otot atau tulang lah. Okay. Salah satu sebab wanita dilahirkan dengan estrogen. Itu dah tak boleh kita berubah. Lain lahir confirm ada, confirm wanita tu dah ada. Melainkan anda ibu adalah tut. Itu lain lah kan. So kita sebagai wanita, sebagai wanita, kita cenderung mempunyai estrogen. So disebabkan estrogen. Okay, apa tu estrogen? Syaz, tahu tak estrogen tu apa? Estrogen, alamak. Sini fizikal ada lupa lah. Saya bagi Cik Dina terang. Okay. Estrogen adalah hormon wanita. Kebanyakannya semua orang pun dah tahulah hormon wanita tu apa. Tanpa estrogen, kita takkan dapat bentuk ataupun keanjalan otot ataupun kulit kita sebagai seorang wanita. Okay. Dan hormon tu penting untuk membantu penghasilan estrogen ataupun keanjalan otot. Jadi bila kita berumur 60 tahun ke atas, kebanyakannya wanita sudah menopause. Maksudnya menopause di situ adalah pengurangan ataupun penghasilan estrogen adalah kurang. Masih lebih kurang lah. Akan berkurangan. Jadi bila estrogen tu berkurangan, apa akan terjadi dengan otot kita? Macam saya cakap tadi,
Estrogen adalah untuk membantu keanjalan otot ataupun keanjalan kulit kita, cartilage kita ataupun tubuh badan kita. Jadi bila tu kurang, jadi otot kita ataupun sendi kita akan mengecut. Ni orang kata kurang minyak. Kurang minyak lah orang biasa kan. Sebab tu berkarat. Kalau pintu biasa, kalau insel tu, kita kena tambah minyak. Jadi yang ni kita tak boleh nak tambah apa-apalah. Sebab estrogen tu macam dia akan membantu proses tu. Jadi tak perlu risau, boleh lagi dibantu. Tapi ada yang satu research mengatakan bahawa wanita boleh makan estrogen ataupun cucuk estrogen ataupun hormon terapi lah kita panggil kan. Tapi dia ada juga side effects dia lah, yang mana itu kita akan bincangkan di kemudian hari. Pada hari ni kita akan terangkan macam mana untuk menjaga walaupun sudah ada pengurangan estrogen, tapi tak apa, tak usah risau. Kita ada cara lain untuk membantu secara lebih sihat. Untuk menjaga kita punya tu, untuk menjaga kita punya lutut lah. Tapi lelaki, para lelaki jangan lupa, walaupun anda tidak mempunyai estrogen, sebenarnya anda ada estrogen. Cuma amount dia sikit, peratusan dia sikit je. Kalau terlebih tu okay. Jadi lelaki kenapa mempunyai masalah sendi yang mengetat ataupun kenapa mereka juga mempunyai masalah berkaitan sendi walaupun mereka tidak mempunyai masalah mempunyai estrogen, okey, tidak mempunyai menopause? Salah satu sebab, lelaki adalah dibina untuk mempunyai otot ataupun rangka otot yang lebih besar, lebih anjat berbanding wanita. Rangka dia pun sebenarnya lebih besar kalau diikutkan. Diikutkan rangka kita, rangka lelaki adalah lebih tajam berbanding wanita. Okey. Jadi structural yang dibina tu mereka akan lebih besar dan lebih kuat. Jadi masa mereka muda, masalah tu takkan ada. Tapi apabila mereka sudah bersara, kebanyakannya mereka lelaki yang komplain ataupun bagi tahu yang mereka mempunyai masalah sakit ni adalah mereka yang sudah besar 60 tahun ke atas. Kenapa? Sebab so, aktif. Aktif pada tu dah kurang. Masa kerja 8 pagi sampai 5 petang sibuk. Ada aktiviti semua tu bila dah berumur ataupun dah bersara, kekurangan tu akan ada. Sebab biasanya balik rumah, yang ni lah yang saya selalu nampak kat pesakit-pesakit saya yang dah bersara, apa yang dia orang buat? Tidur sampai pukul 8 pagi ataupun 10 pagi. Lepas solat sambung tidur. Jadi mereka dah tak aktif. Aktiviti tu dah kurang berbanding biasa. Jadi bila aktiviti tu lepas tu biasa tu kalau anak-anak balik anak-anak, alah mak ayah duduk je tak apa-apa. Tu salah. Okay. Boleh kita tak patut. Sebenarnya kita tak patut selaka seorang anak suruh ayah kita duduk diam. Sebenarnya itu pun kita kena paksa sikit. Walaupun kita sayang kat mak bapak kita, tapi kita kena paksa. Tapi janganlah suruh diorang buat aktiviti yang mencabar. Tapi bagi saya lah kan, kalau kita suruh ibu bapa kita sapu lantai, tak salah. Potong sayur, potong daging, benda yang simple tu tak salah. Asal bergerak lah. Asal bergerak. Macam baru-baru ni saya ada suggest lah orang warga negara, warga emas ni, dia berumur 80. Cuma dia ada masalah pergerakan lah sedikit. Sebab apa? Dia duduk jauh daripada anak-anak dia. Jadi kerja dia tidur, 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 makan, tidur. Jadi apa yang saya advise? Tak aktif. Tak aktif. Makan dia pun, dia makan, tidur. Itu je. Jadi dia tak aktif. Jadi apa yang saya advise dia, senang je. Tanam sayur. Tak pun kan? Berkebun. Berkebun benda yang senang Berkebun, bukan berkebun yang mencangkuk tu. Tak. Just duduk, sediakan satu plate ataupun letak pokok ke depan tu. Duduk. Cantas. Kita panggil mencantas pokok. Cantas pokok. Sebab gunting. Gunting mencantas tu kan dia ada, dia punya tekanan tu, jadi dia pun merupakan sesuatu exercise lah, senaman ringkas lah sebenarnya. Sebab kita dia mencangkung naik turun pun dah exercise. Senaman ringkas. Senaman ringkas yang boleh kita buat. Jadi tak adalah orang duduk senyap tengok TV. Boleh kita jadi anak yang baik, tapi kadang tu terlampau baik pun adalah salah. Terlampau bila macam tu, bila kurang aktiviti, itulah yang agaknya yang biasanya menyebabkan masalah sebenarnya.
Ataupun kalau boleh bawa cucu-cucu balik seminggu sekali main dengan mereka pun tak apa. Ah, betul. Yang penting pastikan mak ayah kita ataupun nenek kita aktif, okey? Mak ayah, nenek, atuk kita aktif, jangan duduk saja, duduk diam saja. Sebab tu lah start sakit bahu lah, sakit lutut. Okay, macam tadi kan dia cakap pasal macam sakit lutut dengan bahu. Macam sendi lain, ada benda lain tak yang ada kaitan juga dengan sakit tulang, sendi? Itu adalah dua major lah, dua perkara utama, bahu dengan lutut untuk orang-orang warga emas ni. Tapi jangan lupa kita pun ada banyak lagi struktur-struktur yang melibatkan sendi sebagai contoh. Kita ada sakit lain juga kan? Yang tu yang paling penting lah yang selalu kita dengar. Yang pertama, yang ada yang lain adalah sakit leher, sakit bahu, sakit belakang. Oh, sakit belakang. Dan satu lagi yang kita selalu tidur, tidur. Sakit melikat. Ni sakit melikat ni, sakit melikat ni. Sakit sini. Sedap. Ini bahu. Tapi ni dekat. Ni dekat. Dekat ni pun selalu juga sakit. Tu adalah salah satu sebab juga kenapa orang tua kekurangan aktif. Dia tak aktif, dia tak banyak bergerak. Tidur. Makan pun kadang kita panggil maid kita, orang gaji kita tolong suapkan. Sebenarnya kalau boleh sekarang lagi ni dah senang order Delivery food. Grab food dah tak ada masak. Tu tak bagus sebenarnya. Bagus lah sebab sebab MCO kan, kita nak melakukan penjarakan jauh. Tapi yelah, kena bergeraklah sedikit. Tu nasihat kami berdua lah so, macam kemas rumah ke apa kan, masuk lantai. Sekarang tambah ada smart home, ada setengah ada smart home. Buka TV pun Google, turn on the TV. Yes. Tu pun dah satu lagi masalah. Yes. Disebabkan banyak benda yang membantu menyenangkan, sebenarnya itu agak agak membuatkan kita agak malas. Dia kurang bergerak. Kurang beraktiviti yang kurang aktif. Itulah ada bermulanya ada masalah. Mungkin macam ada macam sekarang pun kita, kalau ikut statistik kes macam osteoporosis. Osteoporosis. And then kemudian perkara yang sebenarnya kita jarang sedar, posture badan. Mungkin Linda boleh jelaskan apa pasal osteoporosis dengan posture badan. Okey. Tahu tak osteoporosis tu apa? Biasa Syaz? Tulang reput. Kita panggil tulang reput. Biasa nak bahasa badan tulang reput lah. Biasa orang tua yang kita selalu dengar, diorang pergi cek badan, diorang pergi jumpa doktor sebab nak cek darah, Cek jantung, cek gula, tekanan, cek semua benda-benda yang berkaitan dengan dalaman kita. Tapi, mereka lupa satu. Tulang. Diorang tak cek tulang. Ada cek. Tapi biasanya diorang skip. Tapi biasa orang-orang tua yang kita pergi melawat lah kan, apa yang diorang akan cakap? Kolesterol saya tinggi, darah saya tinggi. Tapi kan 1% je dengar yang mereka kata tulang saya rapuh. Susah. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tuan-tuan perempuan pernah dengar tak benda ni? Pernah. Kurang lah. Tak sarang. Melainkan kalau mereka dah jatuh, patah, baru akan ada kata kesedaran. Baru ada kesedaran. Saya ada osteoporosis ataupun saya ada tulang rapuh. Tapi yang tu kita penting lah. Sebelum kita patah ataupun sebelum mak bapak anda patah, bawa mereka pergi jumpa doktor, check dulu. Sebab kebanyakannya orang Asian, Asia menunjukkan peratusan yang tinggi mempunyai osteoporosis berbanding orang-orang luar negara. Disebabkan satu, pemakanan kita. Dan nombor dua, kita percaya yang berdiri bawah matahari tu menyebabkan kita tak cantik sebab kita akan lebih gelap semua tu. Jadi kita akan mengelakkan daripada berada di bawah matahari. Jadi pengelakkan matahari ataupun pengurangan berada di bawah cahaya matahari akan menyebabkan pengurangan vitamin D. Jadi sebab itu yang paling penting kan sebenarnya. Jadi tapi kita siap panas. Ya, betul. Jadi bila vitamin D kita berkurangan, akan menyebabkan kita nak serap serap kalsium ataupun nutrisi daripada pemakanan kita akan berkurangan. Jadi penting.
Sebab tu saya cakap tadi, bila kita berkebun waktu pagi ataupun bagi orang tua tu kita berkebun, jadi dia akan ada matahari yang yang kita boleh serap vitamin D tu. Jadi dia akan membantu penyerapan kalsium ataupun nutrisi yang lain. So yang pasal postur tu macam mana? Biasanya kalau kita pasal ni, bila tu dah bungkuk macam ni. Osteoporosis. Okay, osteoporosis biasanya terjadi dekat tulang belakang kita, yang selalulah terjadi tulang belakang, especially dekat kita punya lumbar. Lumbar adalah tulang belakang. Dekat tulang pinggul kita tu, tu adalah tulang biasalah. Ataupun nombor dua, tulang yang selalu rapuh adalah tulang pinggul. Tulang pinggul. Betul, selalu dia ada kebanyakan warga emas ni senang nak jatuh, terutama dekat bilik air. Bila jatuh, confirm memang akan patah dekat tulang pinggul. Jadi jadi pada anak-anak kalau sana, so kena pastikan mak ayah anda ataupun nenek dan datuk anda ni dalam kawasan sekitar orang selamat. Sebab diorang ni ada kecenderungan diorang untuk jatuh tu sangat tinggi, terutama dekat bilik air. Sebab satu, bila mereka dah tua, stability stability tu akan berkurangan ataupun cara bergerakan tu akan tak stabil. Jadi betul, bila otot tu pun dah tak kuat, jadi bila diorang terlincin sikit je, diorang akan jatuh. Senang. Berbanding kita, kita licin sikit, kita sebab kita ada stability kita, jadi kita punya reflex tu cepat. Reflex tu cepat, jadi kita boleh tangkap benda yang semua tu kan. Tapi orang tua tak dapat, jadi mereka akan jatuh. Okay. Bila compression fracture, okay, berkait rapat sangat dengan osteoporosis yang saya cakap tadi, yang berkaitan dengan posture. Okay, macam kita selalu, kita masa muda kita akan buat kerja semua, jadi kita sihat hari, walaupun tak pergi bersukan, mungkin ada benda yang kita buat semua tu, jadi kita akan bungkuk sedikit. Semua orang akan ada masalah bungkuk sedikit. Okay, ataupun bila kita dah tua, bila kita dah terlampau bungkuk, kemungkinan kita akan ada compression fracture. Dia tak pecah, tulang belakang kita tak pecah, tapi dia just like macam crack. Dia macam retak. Jadi dia retak dan nanti belah. Tapi bahaya tu. Okey. Sebagai contohlah, ni tulang. Bila dia retak, okey, bila retak, dia takkan pecah. Dia atau kita panggil ni macam crack sikitlah. Dia crack lah, dia sikit je. Tapi bila because dia dah ada crack, tulang kita akan secara semula jadinya akan tumbuhkan tulang balik. Tapi disebabkan peningkatan usia, tulang tu dia tak akan jadi kukuh. Macam simen yang kita dah keluar, dah bancuh, tapi simen tu tak mengeras. Itu adalah disebabkan peningkatan usia. Simen yang ada kat tulang tu tak mengeras. Jadi bila dia tak mengeras, dia akan tak stabil. Itu yang senang lagi nak patah. Dia senang lagi nak patah. Jadi itu yang ada selalu macam ada posture tak stabil. Bila dia tak stabil, otot-otot di luar pun akan mengeras untuk menjaga tulang tu. Sebenarnya badan kita pandai, tapi disebabkan peningkatan usia tu, mereka dah tak tahu nak buat apa secara automatically. Dia macam lambat lah. Lambat. Badan kita like lambat nak bertindak balas. Jadi bila contohlah kan, bila benda ni tak stabil, contoh tulang belakang kita dah tak stabil, bila simen, kita bertambah simen dan tambah simen, jadi benda tu, tulang yang dah ada tu jadi tak kuat. Dia dah tak boleh nak sokong, jadi tulang kita tu akan ke depan. Yang dia akan shift, dia akan lari sikit, lari ke depan. Biasa kita panggil macam tergelincir sedikit. Jadi bila dia ke depan, disebabkan gravity yang ada kat sekeliling kita, dia akan menarik kita ke depan. Itu yang perlahan-lahan. Jadi lama-lama dia akan lagi macam ni. Bongkok udang tak apa. Ni bongkok sabut. Tak boleh nak straight. Tak boleh straight terus. Itu dah memang yang agak teruklah. Yang tu kita dah tak boleh nak buat apa. Jadi adalah amat penting lah. So, biasa macam kita kita rawat pesakit yang datang kan, bila diorang ada masalah macam ni, apa yang kita boleh suggest, kurangkan aktiviti yang boleh menyebabkan diorang jadi macam tu. Sebab bila dia dah bungkuk keras kan, ataupun bungkuk sabut lah tadi,
sebenarnya untuk kepala untuk diorang jadi macam normal balik sangat susah, sangat rendah lah. Okay. So macam biasa macam selepas seorang fizio, apa yang kita boleh nasihat? Buat exercise yang betul, okay, buat aktiviti yang betul dan selamat. Macam okay, kadang-kadang kan macam mungkin kita pun perasan macam mak ayah kita pun ada komplain kebas. Kebas kan. Pasal bangun tidur je kebas kaki. Keluar toilet je kebas kaki. Sebab kebas. Sakit urat ke? Sakit urat ke? Ataupun masuk angin ke? Okay. So itu pun antara macam luahan lah. Luahan hati orang tua. Luahan tua ada emas. Okay. Tentang sebenarnya ada setengah orang cakap kat saya lah, diorang confused apa tu kebas ataupun semut-semut. Okay. Semut-semut tu kita dah tak boleh nak buat apalah. Susah kita nak merawat untuk orang-orang tua tu. Sebab semut-semut adalah adalah contoh ataupun yang contoh ataupun dia dah bagi tahu signal yang mengatakan bahawa urat saraf kita sudah tersepit. Okey. Tapi dia macam dia dah mengecut lah. Dah mengecut atau mengecut atau menekan. Dia macam menekan urat lah. Dia saraf pinjang. Saraf pinjang ataupun saraf-saraf yang ada kat kaki. Bukan urat ya tuan-tuan dan perempuan. Saraf pinjang. Saraf tunjang lain. Dia macam fiber. Macam kita punya electrical fiber tu. Dia nak connect phone wifi. Dia perlukan fiber kan. Yang tu adalah badan kita macam wire. Otak, wayar. Dia macam wayar. Wayar untuk connect kepada kaki kita. Jadi bila yang tu tersepit ataupun connection lari, kita akan rasa semut-semutan. Semut-semutan. Ataupun langsung dapat rasa kaki. Kebas. Dia dapat rasa kaki ataupun ada setengah warga emas akan kata, saya tak boleh nak tahan kencing. Yang tu pun ada. Yang tu mungkin kita bincang di lain hari lah pasal tu. Okay. Okay. Kebas-kebas. Apa itu kebas-kebas? Anda tahu tak? Pahit. Tahu tak pahit? Pahit. Kepala pahit lah kan? Yang kita buka pahit. Pahit tu akan selalu tersumbat tak? Kalau kita tak jaga. Betul. Kadang-kadang kalau macam mungkin ada masa-masa je kita tak maintain. Tak buat maintenance secara betul, tak buat penyelenggaraan secara kerap. Itu bila kita buka mungkin sesendal dia. Ataupun air dia tak keluar. Ataupun sekali dia keluar, boom macam tu. Ataupun dia dia keluar macam tu kan. Okay. Semut pula. Apa nama tadi? Kebas-kebas. Kebas-kebas adalah berkaitan dengan kita panggil vein ataupun pembuluh darah kita. Badan kita banyak pembuluh darah. Okey, salah satu tu pembuluh darah kat tangan kita boleh nampak yang hijau ni. Ini yang luar. Nampak tak? Nampak kan hijau-hijau ni. Okey. Tu yang luar. Okey, nak tunjuk tangan. Okey. So pembuluh darah ni yang luar yang boleh kita nampak. Tapi bagaimana yang dengan yang kat dalam ni, yang kat kaki, yang kat tulang belakang, semua tu yang kita tak nampak. Okey, bila kita dah berusia macam yang saya terangkan tadi, disebabkan sesetengah faktor otot-otot kita akan mengecut, betul tak? Jadi bayangkan saluran pahit kita tu ataupun pembuluh darah kita ni adalah pembuluh darah, ni otot. Jadi bila dia mengecut, dia akan sumbat ataupun dia akan tekan. Sebagai contohlah ni kita tekan. Peredaran darah tak jalan. Tengok muka Syah semua tu terkejut. Jadi terkejut tu sebenarnya adalah signal yang mengatakan bahawa kaki kita pembuluh darah dan penyelenggaraan darah tak teratur ataupun tak cantik lah. Sebab tu kita ada masalah kebas-kebas tu. Jadi boleh lagi dirawat yang tu. Berbanding dengan semut-semutan, agak komplikasi sikit. Kebas-kebas ni agak senang untuk dirawat berbanding dengan semut-semutan. Cuma rajin tak rajin je lah. Betul. Kalau malas, apa pun tak boleh buat. Betul tak? Jadi maksudnya kat sini, okay. Rajin. Kita dikasihkan sekekal aktif, okay. Dan rajin. Kekal aktif dan rajin, okay. Tak kisah kita usia muda ke, budak kecil ke, remaja ke, dewasa ataupun orang tua ataupun orang emas.
kita lagi berapa tahun lagi nak masuk warga emas? Ikut mood. Tapi pastikanlah kita pun buat seminggu dua kali lah at least. Sekurang-kurangnya lah seminggu dua kali kita buat senaman regangan untuk untuk mengelakkan untuk mengelakkan otot kita mengecut dan mengekalkan keanjalan otot kita. Jadi kena pastikan kita kekal aktif, kekal rajin dan berterusan, okey? Atau istiqomah. Seminggu dua kali lah, seminggu dua kali. Istiqomah tu dah rasa macam takkan buat dah. Okay, macam okay, kita dah cerita yang pasal okay, kepada penonton yang baru tengok tolong like, share dan komen apa-apa persoalan atau pertanyaan, ada sebarang masalah ke, mungkin boleh tulis ataupun tag kat ruangan komen ni. Dan kami akan reply insyaAllah. Okay, sebab okay, sebab kita ada hadiah sorry, kita ada hadiah untuk 30 orang pertama yang like, share dan komen kita punya ceramah pada hari ini. Okay, tadi dah cerita pasal tulang, dia punya definisi dia, apa masalah utama dia. Lepas tu kita dah cakap juga kenapa perempuan cenderung, kenapa perempuan cenderung untuk sakit disebabkan hormon. Tapi sebab lelaki pun dia dah, sebab kita perasan lelaki pun dah start nak ada, dah ada trend. Kita panggil ada trend lah untuk ada masalah sendi, tulang dan otot ni. Okay. Lepas tu kita ada masalah osteoporosis juga pun dah makin meningkat disebabkan gaya hidup yang mungkin biasanya berlaku dalam perangai pesara. Sebelum tu aktif, bila dah bersara dia kurang aktif. Jadi dia yang, ini perkara besar yang menyumbang kepada masalah tulang sendi dan otot. Dia bukan sekadar peningkatan usia, tetapi juga disebabkan aktiviti. Okay? Maksudnya aktiviti ataupun gaya hidup yang kurang aktif berbanding masa kita sibuk bekerja. Masa muda lah. So, okay, sekarang saya nak tanya macam pasal berkenaan tips penjagaan. Okay, macam mungkin boleh kongsikan tips penjagaan macam masalah tebas tadi, masalah apa tadi, posture badan, sakit bahu, sakit lutut ni. Mungkin boleh bagi tips ataupun senaman yang mudah untuk dilakukan untuk warga emas lah. Jadi selaku macam mungkin ada anak-anak kat sini pun boleh tengok, and then kita boleh kongsikan senaman dan tips penjagaan ni dekat mak ayah kita ataupun orang tua kita lah. Dia pun boleh start practice lah sekarang. Betul-betul. Melentul apa? Melentul buluh. Buluh biar dari rebungnya. Lapar pula. Okay. Jadi tips-tips utama. Pertama, macam saya cakap lah. Pertama, pastikan kita aktif. Itu penting. Okay. Maksudnya aktif dan rajin eh? Aktif dan rajin. Okey lah. Paling malas lah. Seminggu tiga kali lah. Paling malas? Paling malas lah. Seminggu tiga kali. Okay, dengar paling malas seminggu tiga kali. Okay. Paling malas lah. Okay, berapa lama tu? Sejam. Sejam? Sejam. Tu paling malas lah. Namanya, kalau macam orang kata, amboi sejam namanya. Sebenarnya tak. Bila dah kita dah selalu buat, kita akan suka lah. Ni mungkin tak kenal maka tak cinta. Ingat tu. Tak, kalau masa sejam ni, biasanya apa je kita boleh buat? Banyak. Banyak. Mungkin apa? Nanti saya akan sharekan lah exercise ataupun activity. Oh, okay. Lepas ni kita boleh buat exercise lah. Saya akan terangkan. Tapi yang tu dalam sejam tu banyak benda kita boleh buat. Sebagai contoh, 20 minit kita boleh berkebun ke ataupun jalan di sekeliling rumah. 20 minit. Kekal aktif ataupun cuci tandas. Orang keluarga tu macam susah je sebab licin. Licin. Mungkin kurangkan lah. Kalau nak buat kena ada di bawah. Duduk. Pastikan anak-anak ada kat rumah. Biasa saya nasihatkan orang tua di rumah, duduk. Apa tu, pancut air je. Dia orang muda yang buat cuci, tapi dia memancut air. Kalau bila air besar lah. Kalau bila air besar, tak di luar. Tanda saya kecil je, tapi dia duduk di luar. Saya yang mencuci. Kira mak ayah supervisor. Supervisor dia pancut air. Kita boleh, kita membantu. Okay. Itu satu. Kedua, matahari kat Malaysia ni adalah kebanggaan panas rakyat kita tau sepatutnya. Panas lah. Kita patut bersidai. Tapi bukan sidai yang pukul 12.30 hari tu. Oh, dia ada masa. Ada masa. Pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10.
10 malam ke 10 pagi? Okey, 10 pagi. Ah, lupa. Wah, boleh 8 pagi sampai 10 malam dah. Dia sekurang-kurangnya sebelum sampai pukul 10 pagi lah. Lepas tu dia dah agak bahaya sikit sebab matahari dah terik kan. Jadi 8 hingga 10 tu adalah waktu yang agak cantik lah untuk ini. Tak apa, gelap sikit tak apa. Yang penting kita sihat. Pakai sunscreen, jangan lupa. Pakai sunscreen ke ataupun kita letak bawah matahari apa apa nama payung tu ke. Ada sedikit sinar, sinaran matahari tu adalah amat bagus. Itu tips nombor 2. Tips nombor 3, pemakanan. Lapar. Satu suka, ni dah pukul berapa ni, dah nak lunch kan ni kan. Pukul 11 ni kan. Makan. Eh, rakyat Malaysia ni bertuah harta. Eh, semua ada. Syurga pemakanan. Tapi, itulah cakap pasal pustaka di Sarawak ni, teringat lah pasal Sarawak. Itulah. Cik Rafi Sarawak, pustaka. Cik Sarawak, please. Okay, pemakanan tu penting. Okay, disebabkan peningkatan usia, sebab yang saya terangkan tadi, kalsium. Apa tu kalsium? Makanan Melayu kita ada kalsium tak? Yes. Okay, dia biasa dekat susu. Susu, okay. Biasa dekat susu. Tapi makanan Melayu kita tahu? Ada susu. Protein? Protein? Tahu? Tahu. Kita suka makan tempe. Kita suka makan tempe. Brokoli. Apa nama, santan. Coconut milk. Tapi bukan yang kelapa yang kita masak kari tu. Yang fresh. Coconut milk tu, okay, kita just tuang ke minuman kita. Kita minum. Cuba, sedap. Especially yang saya suka lah. Kopi campur coconut milk. Minum. Yang tu pun dia penuh kalsium. Ya, kopi coconut milk. Dia penuh kalsium. Sebab saya percaya orang tua ataupun warga emas pun suka minum kopi kan. Cuma dia orang tak suka letak susu sebab ada setengah orang dia kata susu tu berbau. Ada setengah dia macam dia tak selesa. Dia tak selesa ataupun dia ada lactose intolerance. Sebab warga emas ni sangat senang ada lactose intolerance. Jadi santan, bukan santan kari yang kita masak tu, tapi ni santan yang kita perah tapi kita just tak masak, yang mentah. Kita boleh jadikan sebagai suplemen tambahan sebagai kalsium. Brokoli. Yes, brokoli. Tapi satulah saya nak cakap. Kita selalu masak terlampau masak. Dah sampai layu dah sayur-sayuran kita. Jadi tak masak sekadar masak je lah. Bila kita gigit tu ada rasa rasa langgup. Rasa langgup sayur tu. Pastikan keadaan sayur yang kita masak tu jangan terlebih masak ataupun kita biasa panggil overcook lah. Yang ni general knowledge lah. Kiranya kita tuang perencah, tuang sayur, pusing korek. Dalam dalam 10 kali. 10 kali api besar kacang. Masih api besar. 10 kali kacang, dah. Asal masak. Okay, jangan terlampau masak. Jadi dia dah hilang nutrisi lah. And then telur, daging, tu penting lah, yang tu pemakanan lah. Dan keempat, senaman. Senaman. Senaman sangat penting, okay? Bukan sekadar makan. Jaga makan, tapi tak bersenam, tak aktif. Apa pun tak boleh. Macam yang saya cakap lah tadi, kita berkebun pun bersenam. Semua pun yang penting, benda utama kita, penggerakan. Macam tapi kita tulang otot sendi. Tiga-tiga benda ni adalah penggerakan. Asas badan manusia lah. Jadi kita kena kekal aktif, kekal sihat. Okay, bukan sekadar pemakanan. Sebab pemakanan ni kita kaitkan kesihatan dalaman. Tapi benda yang lebih penting, kita punya tulang, kesihatan tulang, sendi dan otot. Okay? Pastikan kita bergerak secara aktif. Jangan malas-malas. Okay, kekal rajin. Dia merangkumi semua. Okay, faktornya bukan satu je. Dia kena merangkumi semua. Pemakanan, faktor-faktor luaran, faktor-faktor dalaman, faktor-faktor exercise kita, semua tu penting lah, Syaz. Untuk penonton sekalian, lepas ni, Linda akan tunjukkan kita cara bersenam. Okay, untuk mak ayah kita ataupun untuk orang tua kita. So, kita tunggu selepas ni, okay? Alright. Okay, kepada semua penonton, tadi Linda dah terangkan dekat kita semua tips penjagaan tulang, sendi dan otot. Yang itu adalah secara dalaman, iaitu
pemakanan dan sebagainya. Okay, sekarang, okay, Linda akan tunjukkan dekat kita semua, okay, senaman ringkas yang kita boleh buat kat rumah, okay, terutamanya kepada warga emas. Dan diharap anda semua boleh ikut, boleh cuba buat dan cuba rajin untuk tetap aktif, okay? Yeah. Okay, Linda. Okay, senaman ni bukan setakat untuk warga emas sajalah, okay? Warga emas pun boleh buat, cuma kita sebagai warga yang agak muda sedikit pun boleh buat sebagai untuk prevention untuk menghalang penjagaan supaya kita tidak akan mudah jatuh sakit ataupun mempunyai masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi kita mulakan sekarang. Okey. Benda pertama yang perlu kita buat adalah senang je, Syaz. Salah nak senang. Okey. Benda yang pertama kita buat, apa yang kita perlu adalah Theraband. Okey. Pastikan anda like and share supaya anda boleh dapat Theraband. Okey. Kalau tak ada Theraband, tak apa. Kita boleh pakai tuala. Kita boleh pakai tuala. So, kepada yang tak ada, jangan risau, jangan susah hati. Tak ada Theraband, kita boleh pakai tuala, okey? Kalau tak ada tuala lah. Ada orang tak ada tuala, kita guna tali. Kalau tak kain batik. Pun boleh. Gunalah apa-apa pun yang diberi yang ada kat rumah. Tak perlu belilah. Okey, Linda, tunjuk yang pertama. Cik, macam saya nak bunuh orang pula, eh. Okey, yang ni. Pertama, pastikan postur badan kita tegak. Okey? Jangan bungkuk, Syaz. Okey, tegak. Kita jangan bungkuk. Okey? Pastikan tegak. Badan tegak, leher tegak. Leher, ni panggil apa? Telinga. Cuping telinga. Cuping telinga kita dengan bahu kita kena selari. Okey, semuanya kena selari. Baru cantik. Okey, dah tutup pun kena cantik juga tau, ya? Okey, ini letak di bawah telapak kaki. Segera siap. Kita pergi sikit, Syaz. Nanti kita tegak. Okey. Okey. Badan tegak. Okey, kita tarik. Ada rasa tegangan di bawah kaki. Yang ni adalah penting, ya. Tegangannya akan dirasa pada otot betis kita dengan peha kita di belakang ni. Jadi senaman ni adalah senaman untuk meregangkan dua otot di belakang. Okey. Okay. Pastikan, ada setengah orang dia akan kata, oh saya buat yang ni saya akan rasa macam tertarik ataupun ada rasa current, elektrik, berhenti. Jangan pada rasa kebas ni, semut-semut. Ya. Kebas tu boleh lagi lah, kalau rasa semut ataupun dah rasa bukan lagi atau rasa kaki tu berat, berhenti dan pastikan anda pergi jumpa fisioterapi yang bertauliah. Ataupun pergilah berjumpa dengan doktor yang berdekatan untuk tahu apa problem kita sebenarnya. Problem ataupun ataupun kita boleh tahulah ada masalah dalam mana apa-apa ke, kan. Kalau memaksa juga saya takut anda akan cedera. Betul. Yang penting moderate. Senaman secara sederhana. Okey. Jadi pastikan posisi kita tegak dan kita tarik. Okey, bila kita tarik, kalau anda rasa anda okey ataupun rasa macam tak rasa apalah, bolehlah kita tambah sedikit, iaitu kita tarik telapak kaki kita. Nampak tak telapak kaki kita ni? Ataupun jari, saya cakap jari tu ke atas. Pastikan badan tegak, kita kira. Kira satu, dua, sampailah 20. So, kiraan 20? Ya, kiraan 20 untuk stretching. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, sampailah 20. Aku kan kita rest. Kita turun, tarik nafas. Pastikan cara bernafas tu adalah cara bernafas yang betul. Jangan tarik salah, ya. Relax, bahu kerja. Relax, semua relax. Tarik nafas dalam-dalam ikut hidung and then hembus ikut mulut. Tapi masa kita hembus ikut mulut, jangan macam tu salah, ya. Hembus, kita pastikan mulut kita macam ni. Dan kita tukar kaki yang lagi satu. Ini yang sama juga. Tarik.
peluk bawa lah tu. Lepas tu tarik nafas. Senang je, senang je. Ini peluk eksersis yang pertama, senaman yang pertama. Okey. Kemudian senaman yang kedua. Yeah. Dan senaman kedua. Terikat kaki. Dua kali. Sama juga tadi. Satu. Yang ni tak bayar pun. Oh, okey. Jadi yang ini bermaksud untuk menguatkan otot leher. Okey, untuk otot leher. So kita cuma naik. Okey, berapa kali ulangan ni? Ni ulangan saja. Berapa kali biasanya ni? 10. 10. Okey. So satu sesi 10 kali, okey. Satu sesi 10 kali untuk menguatkan otot leher. Okay. Tapi kalau kita tak ada teraband ataupun tak ada tuala ke apa untuk yang ni, kita boleh letak sandbag. Yeah. Rasanya kita pun memberi hadiah sandbag kan? Ya. Aku tak nak cakap. Yang okay, satu. Pakai sandbag. Cakap tak pakai sandbag. Nah, 3 sampailah 10. Okey. Okey, so ini senaman kedua. Okey, senaman ketiga. Lepas senaman, setiap kali lepas senaman adalah penting untuk anda buat menjaga pernafasan. Untuk memastikan bahawa anda tak semput ataupun tak cepat penat. Jadi kepada yang buat senaman, pastikan buat dengan perlahan dan teratur. Okey, kira perlahan dan buat pernafasan pernafasan secara tetap. Okey, jadi maksudnya tadi senaman 20 kali, rehat, sambil-sambil rehat 5 kali pernafasan. Lepas tu kita teruskan dengan senaman yang lain. Okey, senaman ketiga? Okey, senaman ketiga senang saja. Okey, Syaz tolong pegang. Okey. Ini adalah senaman untuk menguatkan otot leher. Okey. Jadi kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun ibu bapa yang agak lemah, boleh juga buat, tapi pastikan kita ada walking frame. Tongkat yang berempat. Empat segi. Tongkat segi empat tu. Ataupun kalau dia tak ada, kita boleh letak kursi di depan ke. Ataupun cucu-cucu boleh tolong pegang tangan. Sebagai contoh, pegang tangan saya. Sini. Okay. Okay. Bangun. Duduk. Pastikan kursi tu kursi yang stabil dan kukuh. Yeah. Jadi dia tak mudah bergerak. Okey, tak ada tangan. Satu. Turun. Buat 5 kali. Okey. Duduk. Rehat. Tarik nafas. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa pening ketika buat exercise ni ataupun senaman ni, terus duduk rehat je. Sebab exercise ni ataupun senaman ni akan menyebabkan sedikit peningkatan tekanan di kepala, di darah, di otak kita. Jadi kemungkinan anda akan rasa sedikit selesa ataupun pening sedikit ataupun rasa mengah sedikit. Itu adalah penting. Sebab tu macam Syaz bagi tahu tadi, adalah penting untuk anda mempunyai kursi yang agak stabil. Untuk sekitaran punya kondisi. Pasal mengelakkan kita daripada jatuh ke belakang. Itu adalah exercise ketiga. Kemudian exercise yang keempat. Yang keempat, untuk badan kita, untuk bahu, tadi untuk kaki. Okey, untuk bahu, senaman yang senang sangat untuk kita buat. Pertama, tangan kita dua ni tarik. Tarik nafas dalam-dalam. Dan hembus. Hembus sambil turun, okey? Sedap kan? Okey. Ini 10 kali. Ataupun kalau rasa macam selesa, lebih pun tak apa. Ini satu. Betul. Ini untuk meringankan bahu. Okey. Yang kedua, senaman yang kita boleh buat. Tangan. Pegang kursi. Kursi tepi ni. Satu lagi. Kepala. Tarik. Tarik nafas. Sambil-sambil tarik tu, tarik nafas. Ini bermaksud tak berhenti bernafas tu. Sambil-sambil tu blow out. Ini bernafas macam biasa, okey? Untuk buat 20 saat. Tahan sebanyak 20 saat. Angkat balik. Okey, senaman ni agak
agak mencabar sedikit sebab dia akan menyebabkan tariknya urat saraf di leher kita. Jadi kalau anda ada rasa semut sebutan ataupun rasa pening ataupun rasa muntah-muntah, berhenti, pergilah jumpa doktor ataupun fisioterapi yang bertauliah untuk merawat ataupun melihat kondisi anda yang di dalam tu. Mungkin anda mempunyai urat tersepit ataupun mempunyai masalah-masalah berkaitan dengan sendi leher. So kita boleh ulang di bahagian yang lain. Okey? Benda yang sama. Pastikan pernafasan tu penting. So okey, 5 senaman mudah. Okey, yang boleh penonton semua buat dekat rumah. Boleh nasihatkan orang tua kita untuk buat juga. Okey, terutamanya warga emas. Okey, jadi kepada penonton yang yang dah tengok kita punya FB, please like, share dan komen kita punya di ruangan bawah ni. Okay, sebab 30 orang terawal yang like, share dan komen, anda akan mendapat hadiah istimewa daripada Pustaka Negeri Sarawak. Okey. Semua yang menonton kita punya ceramah hari ini, okay, terima kasih saya ucapkan kepada Linda. Terima kasih juga saya ucapkan sebab sudi nak berbincang mengenai topik hari ini, iaitu peningkatan usia dan masalah tulang sendi dan otot warga emas. Terima kasih juga dekat Pustaka Negeri Sarawak sebab sudi nak jemput kita orang memberi kami berdua untuk memberi ceramah kesihatan. Okay, kepada semua penonton, kekal aktif, kekal rajin, jaga pemakanan. Okay? Dan kepada yang telah like, share dan komen, okay, jika anda rasa anda adalah 30 orang pertama yang buat sedemikian, okay, sila tunggu sebab Pustaka akan membuat pengumuman pada malam ini. Okay? Okay. Okay, sekian, terima kasih. Bye. Bye.